Hai, selamat datang kembali di channel Juadah 77. Kali ini saya akan membagikan resep bolu mekar anti gagal. Tonton videonya sampai habis. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan. Di sini saya menggunakan 150 ml santan, boleh diganti air biasa, 170 gram gula pasir, 200 gram terigu, 1 sendok teh SP, 2 buah pewarna makanan, 1 butir telur dan 1 sendok teh vanili. Siapkan baskom, lalu masukkan semua bahan-bahan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah agak kaku, lalu kita matikan mixernya. Kemudian kita siapkan satu buah mangkok untuk kita bagi adonan menjadi dua bagian. Di sini saya menggunakan pewarna merah dan hijau. Lalu kita aduk-aduk. Setelah semua tercampur, lalu kita siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cup pudding. Tuang adonan pertama sampai habis. Kemudian kita lanjut ke adonan kedua, tuang di atas adonan yang pertama tadi. Nah, adonannya siap kita kukus. Masukkan semua adonan tadi ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Kemudian kita kukus selama 10 menit dengan api yang besar agar menjadi bolu yang mekar. Nah, ini hasilnya setelah kita kukus selama 10 menit. Bagus kan bolunya, Bunda? Mekar semuanya.